Malaysia cukup optimis dengan mengatakan bahwa mereka cukup menggunakan helikopter serang ringan MD-530G tanpa menggunakan helikopter-helikopter lain seperti Apache atau helikopter lainnya. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hisamuddin Hussein. Kami tidak membutuhkan helikopter canggih seperti A-64 Apache dan helikopter lainnya. Kami memiliki cukup MD helikopter, 6 MD-530G, kata Menteri Pertahanan Datuk Seri Hisamuddin Hussein. Akuisisi helikopter serang ringan MD-530G tersebut dilakukan Malaysia tak lama setelah adanya insiden penyusupan bersenjata di Lahad Datu, Sabah pada 2013 yang mengakibatkan bentrokan dengan personel keamanan, dikutip dari Defence Security Asia. Berbicara pada upacara amanat tahun baru di Kementerian Pertahanan, Menhan dapat memberikan pembenaran mengapa negara memilih untuk membeli helikopter serang ringan seperti 6 MD-530G daripada helikopter serang lain yang lebih canggih seperti Apache dan lainnya. Mungkin saat itu negara hanya mampu membeli helikopter MD-530G karena dengan RM320 juta, kita tidak akan mampu membeli helikopter secanggih Apache, Tiger atau lainnya yang seumuran. Untuk menghadapi ancaman pemberontakan seperti yang terjadi di Lahad Datu dan kejahatan lintas batas, cukup menggunakan helikopter serang ringan MD-530G untuk menghadapi ancaman tersebut. Untuk ancaman yang lebih besar, helikopter serang Apache atau T-129 Attack dapat dipertimbangkan. Setelah 6 tahun menunggu, 6 helikopter serang ringan MD-530G buatan MD Helicopter dari Amerika Serikat telah tiba dengan selamat di Malaysia. Keenam helikopter serang ringan tersebut akan dioperasikan oleh Angkatan Udara Angkatan Darat, PUTD, di Pantai Timur Sabah untuk mengatasi masalah keamanan di wilayah tersebut. Setelah kedatangan 6 helikopter serang ringan di Malaysia, akan menjalani pre-delivery inspection, PDI, lagi sebelum diserahkan secara resmi ke Kementerian Pertahanan dan ATM. Pada awal Januari tahun ini, MD Helicopter mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa 6 helikopter diharapkan tiba di Malaysia pada akhir kuartal pertama tahun ini. MD Helicopter mengumumkan penerimaan awal 6 helikopter Light Scout Helicopter MD-530G untuk Kementerian Pertahanan Malaysia melalui agen mereka Halaman Optima, Destiny Prima. Helikopter sedang transit dan diharapkan tiba di Malaysia untuk proses penerimaan akhir di Malaysia pada akhir kuartal pertama tahun 2022. Sebagai bagian dari kontrak, 8 pilot dan 5 mekanik dari Angkatan Udara Angkatan Darat telah menyelesaikan forward arming dan refueling point, FARP, di West Texas, kata MD Helicopters. Menurut MD Helicopter, keenam helikopter tersebut adalah helikopter serang ringan berdasarkan badan pesawat model 500x530. Di lain sisi, dilansir dari Defence Security Asia, perusahaan MD-530G tengah mengalami kepailitan. Perusahaan MD Helicopter Amerika Serikat yang beberapa bulan lalu mengirimkan 6 helikopter MD-530G ke Angkatan Darat Malaysia setelah beberapa tahun tertunda,
telah mengajukan kebangkrutan berdasarkan bab 11 Undang-Undang AS. Permohonan pilot oleh MD Helicopter datang tak lama setelah 6 helikopter MD-530G tiba di Malaysia pada Februari lalu. Meski helikopter serang ringan tersebut telah tiba di Malaysia, namun tetap harus melalui final acceptance test, FAT, sebelum ditugaskan oleh Angkatan Udara Angkatan Darat, PUTD, yang menjadi operatornya. Dalam sebuah pernyataan, MD Helicopter mengatakan meskipun aplikasi kebangkrutan berdasarkan bab 11 Undang-Undang AS, perusahaan akan terus beroperasi seperti biasa dan selama perusahaan menjalani restrukturisasi, yang dapat meringankan pelanggannya termasuk Angkatan Udara Angkatan Darat, PUTD. Pertahanan. MD Helicopter mengharapkan operasinya berjalan seperti biasa selama proses penjualan. Kami memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi komitmen bisnis termasuk komitmen keuangan tambahan yang terkait dengan proses ini. Kami, perusahaan, tetap fokus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sipil dan militer dan bekerja dengan pemasok seperti biasa, kata MD Helicopter dalam sebuah pernyataan. Menurut laporan media asing lebih lanjut, perusahaan telah berusaha mencari pembeli sejak CEO Lim Tilton meninggalkan MD Helicopter pada Maret tahun 2020. Permohonan pilot juga diyakini sebagai jalan keluar oleh perusahaan dari kemungkinan didenda 9 angka, menyusul keputusan perdata Oktober lalu. Dalam putusan tersebut, juri federal AS menyatakan perusahaan tersebut bersalah karena melakukan kecurangan dalam penjualan peralatan militer ke El Salvador, Arab Saudi, dan Costa Rica pada 2011 dan 2012. Sejak Tilton meninggalkan perusahaan MD Helicopter pada Maret tahun 2020, urusan perusahaan telah ditangani oleh ketua dan direkturnya Alan Carr. Laporan media asing juga mengatakan bahwa bagian dari proses kebangkrutan melihat perusahaan menyetujui perjanjian pembelian aset dengan konsorsium debitur yang dipimpin oleh Bardin Hill dan Bia Insurance.